yang nunggu ponakanku itu, si Potak, Raja Minyak dari Medan. Memangnya di sana ada tambang minyak? Bukan minyak itu, tapi minyak goreng. Kau mau sabotase aku punya acara ya? Gak banyak terima kasihnya. Ah, diam kau. Anak makin gak bener, mau bertunangan malah makin keder. Begini tante, ke Australianya batal. Batal? Mas Tur, besok mau tunangan. Tunangan? Tadi saya dengar dari balik pintu katanya kamu yang mau dilulur, ya? Peggy. Iya, Peggy mau diapain? Cek. Emang gak percuma, punya punya anak kayak lu bisa diandelin. Tuh lu lihat adek lu, gitu-gitu juga dia kan anak kuliahan. Alah, lu Tur, laga aja lu sepampang. Kalau ditanding lu kagak sepiring tau gak? Gue tahu, paling-paling yang berantem juga si Gerhana. Yeah, emang sirik aja lu gak apa-apa. Lu bawaannya mau ngiri aja sama adek. Gak boleh adek lu senang ya, hah? Bukannya gitu, Mak. Besok nih gimana? Gimana besok kan kalian mau tunangan? Besok? Iya, Bu. Karena kalau sekarang kulitnya kan kurang kuning. Gimana besok, toh? Loh, kalau kurang kuning tinggal cat aja, kenapa sih? Lihat, Mak. Anak kita sudah latihan. Lihat anak kita, lihat. Iya, udah berubah ya? Iya, toh. Sekolah pribadiannya, loh. Ini, loh. Gimana, Mak? Jadi dilulurnya? Jadi sayang, tapi kamu dilulurnya bukan hari ini, tapi besok. Nah sekarang, kamu disuruh minum obat tradisional dulu. Besok? Obat tradisional? Aduh, gak bisa! Coba kaca dulu, kaca! Ma lihat Ma, ini produk zaman modern, produk abad 21, gak bisa pakai yang tradisional. Ma, lupa, gak bisa Ma. Aku udah bilang dia gak boleh dikagetin, keluar aslinya nanti. Kamu kok yang ngomongnya kekencangan nyalain aku sih? Iya, gak boleh kaget. Tradisional? Iya, obat itu kan diproduksi secara modern. Bisa membuat nona kelihatan lebih fresh dan cantik. Oh. Gak usah, semua orang juga udah tahu kok. Saya itu cantik, saya itu gaya, saya itu modern. Anak papa, ya? Ini anak saya yang paling tercantik satu kampus. Mana mungkin minum obat sekarang langsung cantik. Ya salah tuh. Ikut campur lagi anak kecil ini. Udah, masuk ke kamar. Besok bawaannya udah urus sama tetangga. Encang encing lu mau datang semua besok. Pengikatnya udah beli belum, Nyak? Udah, gue udah beliin. Nih, gue beli di toko acau. Baik kan gue? Untung ada Mpok. Iya, siapa lagi kalau bukan elu. Jadi juga kita kalahin Peggy. Mah, kita ke kamar yuk. Ah, ngapain sih ke kamar? Di sini juga bisa kalau mau loncat-loncatan. Tuh, bukan. Emang papa anak kecil.
sambil main loncat-loncatan. Kayak di film aja sih. Di sini aja. Ma. Ma, papa kan pengen Mama juga ayo dong mama. Aduh ini aduh jatuh deh gue jadinya elu sih. Aduh panas. Buka. Iya. Sini. Aduh. Kok kasar sih? Terus mau ngapain lagi sekarang? Buka ini papa gerak. Oh, buka. Nih, buka dulu. Mama kok kasar sih? Pelan dong. Ya, enggak apa-apa. Ya kan sekarang udah jadi ayah kamu. Gak boleh orang seneng aja dah. Lagian lu ngapain? Ya, efek dah. Sirik kalau apa-apa dah. Kenapa deh? Kiranya ngeras. Aduh, Nana. You are so lucky. Kamu tahu gak sih, banyak banget laki-laki yang kepengen sama saya. Tapi saya milih kamu. Gitu loh. Jadi maksudnya saya ini gila, makanya disuruh sadar. Kurang ajar kamu, emang kerjaannya menghina orang aja. Padahal yang gaji kamu itu saya tahu enggak? Udah sana. Mengharap tuh dan tentu enggak bisa. Iya. Emang kamu ini yang kerjaannya ganggu saya, bikin semua mimpi saya jadi buyar. Dengar ya, kalau saya lagi tidur, lagi mimpi, kamu jangan ikut-ikut datang dalam mimpi saya. Ngerti nggak kamu, Genta? Udah sana! Perasaan gue nggak enak, Dik. Gue takut acaranya Master gagal. Udah deh, lu tenang aja. Semuanya beres. Udah disiapin semua sama si Master. Sampai ke pawang hujan. Hari ini dia juga nggak kuliah ngurusin persoalan itu. Bukan itu yang gue khawatirin. Tapi perasaan gue aja yang nggak enak. Oh, lu tuh... Dari dulu, perasaan lu gak pernah enak, nak. Lu nabrak ya? Hah? Bukan. Ngaku gak lu? Hah? Wait, hati-hati, nak. Aduh. Beri, nak. Hajar, nak. Jangan sampai malu-maluin gue, nak. Terus, nak. Sikat, nak. Bang, bukan dia kok tadi yang nabrak. Saya tadi lihat orang yang nabrak kabur. Kita bantu aja. Gimana? Kita bantu dah, bareng-bareng. Ini bantuin aja deh. Ayo, cepet.
akhirnya dapetin kerana juga. Iya, tapi gue gak yakin. Kalau gue sih yakin, buktinya hari ini tuh si Gerhana, Mas Tur sama Diki gak masuk. Lo lihat gak? Terus gimana, Lan? Gue gak tahu tuh. Mendingan lo telepon aja, Lan. Ah, gengsi dong. Gue duluan ya. Jadi abang tukang ojek? Iya deh. Tinggalnya di mana bang? Di kampung. Saya pulangnya seminggu sekali. Ya, biar abang nginep sini dulu. Mengenai biaya motor sama rumah sakit abang gak usah pikirin. Iya bang. Pokoknya mengenai biaya abang gak usah pikirin ya. Itu urusan saya bang. Abang tenang-tenang aja deh ya. Zaman sekarang susah nyari orang seperti adik-adik ini. Mereka hanya omong besar, urus politik, sementara rakyat tidak pernah merasa diurus. Mereka mengharapkan bantuan dari luar negeri. Ya, gimana bang? Bagi saya yang penting bisa berbuat, bukan cuma unjuk gigi cari kesempatan doang. Oke bang, saya permisi dulu, harus mendampingi teman ada yang mau tunangan. Aduh, kok lama sekali ya, gak datang-datang. Sabar. Loh, jam berapa mau datang? Itu Den, musiknya Den. Eh, suara musik tak? Ah, ada suara musik, udah datang. Eh, ini pegang dulu, ini pegang dulu. Iya. Bapak Den. Oh, bener yang rapi ya, yang rapi. Gerhana ya? Masih muda ya? Mana? Itu. Tukang parkir. Bukan. Itu wakil-wakil. Enggak apa-apa. Yang penting oh, tunangan. Omnya, omnya. Oh, enggak. Tapi iya, nak gerhananya mana, Gi? Oh, nah itu, nah. Itu. Ah, jangan ditunjuk. Yang ditutup mukanya supaya saya tambah penasaran. Curious. Calon besan kita kok begitu? Kok begitu ya? Aduh, itu gimana sih kamu lagi? Oh, gak apa-apa. Ibunya sedang sibuk, jadi harus diwakilkan dulu sama tetangganya. Ya. Yang penting tunangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pisau belati, ada dalam peti bang. Ada bakul, buat tempat kemiri. Maksud arti ani datang kemari bang, ingin ngelamar Cung Peggy. Mau! Cih! Kamu dulu, jaga keperbiaran kamu. Jaga keperbiaran. Diam, papa yang balas. Di sana gunung, di sini gunung. Tengah-tengah. Apa? Mau kamu apa? Apa aja? Kalau memang jodoh. Boleh. Makan hati nih bang, baunya kemenyan. Maksud hati nih bang, kemarin mau tunangan. Ah, mau lagi? Alah pribadinya. Kamu tuh. Ini ketutup, jangan sampai begini kayak nagraha. Di sana gunung, di sini gunung. Burung tengkukur, terbangnya malam. Burung siapa? Burung papa. Walah, burung papa. Burung papa itu punya mama. Aduh, ayo aduh. Oh iya. Di sana gunung, di sini gunung. Celepuk terbangnya malam. Kalau jodoh, kawinin aja. Ya, alah. Ini apa sih? Sudah mulai. Eh, silakan. Ini. Abu kalau mana? Silakan. Mana pula kau bulan? Abang Pol tak raja minyak dari Medan. Kau bawa ke pesta yang tidak asik. Betul bang, Poltak itu orangnya asik, tapi kali ini tidak asik. Inilah si Bulan gak mengerti dia mengenai abangnya. Poltak orangnya asik, dibawa ke tidak asik. Aduh, Mas, jangan gantung gitu dong. Alah, belum pernah asik itu aja, kalau malam nyariin aku kamu dong. Selalu di depan desa, dong apa tuh di depan desa ini. Tenang aja kan, jangan lebih baik.
gimana? Apakah Jeng Peggy setuju? Oh, soal itu dari dulu juga saya udah setuju kok. Sampai saya sekolah kepribadian loh. Nanti saya ceritain ya. Udahlah Pak, nggak usah pakai ditanya-tanya. Anak kalau sudah setuju, tahu sendiri anak sekarang kan. Iya, Maya? Iya, oh, betul. Baru ketemu, tok-tok, brek. Beres. Nah, kalau begitu, calon pengantin saling kenalan deh. Nggak usah pakai kenalan, kita berdua ini dari dulu udah deket banget. Nggak usah pakai kenalan, nanti saya ceritain lagi ya. Aduh, aneh sih. Nggak mungkin kalau anak pemusuh baru udah mau tunangan kok baru kenalan ya, Maya. Iya, betul. Saya nggak pakai kenalan, orang dijodohin. Ya, ya ah. Sama gitu. Pak, ya. Udah dong, Pak. Ya. Mau tunangan. Alah, kamu kok ngebet amat loh. Pak, udah boleh dibuka. Pagi loh, ibu malah ya, tapi kan selera anaknya. Jangan genit, kamu sekolah kepribadian. Pakai kepribadian bu kamu. Sini, Peggy pelan-pelan. Udah suah amat sih lo. Pelan-pelan kepribadian. Pengantinnya kembali. Salah pengantin. Macam, eh, jelek-jelek juga lelaki tahu. Enak aja nyamain. Bisa-bisa aja udah tahu. Itu jangan cari kesempatan ya. Ayo, kita pulang. Ayo, kita pulang. Gimana? Pulang. Ayo, kita pulang. Enak aja. Enak. Karena tuh siap-siap buat lelaki. Bisa nyampe. Banyak kebisaannya apa? Kita tuh kemana? Sombong. Itu cari kesempatan deh. Aduh, lu gimana sih urusan lu, Nak? Aduh, gua malu nih. Ayolah, mana udah bisa-bisa jual tanah, Nak? Gua malu sama orang kampung, Nak. Lu tega, lu berdua, lu. Aduh, gua mendingan mati gua kalau ini mati gua. Gua mati, ya. Jangan tuh.